Oke, lu WhatsApp gue balik lagi channel lu Yandro Hida. Saya kan ngomong gitu. Ya udah semua gini. Oke, seperti biasa kita bakal mati. Oh, aja. Apa emoji, guys? Jadi seperti biasa kita bakal meet Ekti yang jadi spontan terus ngomong cepat. Karena aku tidak sabaran untuk apa masa depan yang lebih baik kemanja. Kenalkan nama gue Yandri Wahyuda. Gue Fikri Ape. Nama kau nama Fikri Ape? Muhammad Fikri Wiyan Mapi Lecen. Muhammad Fikri Wiyan Mapi Lecen. Mapi Lecen apa ini? Maksudnya itu luas sih kayaknya. Mapi Lecen memang kan di KTP Mapi Lecen. KTP semua kata Mapi Lecen. Mapi Lecen. Di SMA yang tadi Mapi Lecen. Banyak orang Bugis ada pakai bahasa ya di bawa ke nama. Agak aneh orang. Adik beradik aku, adik beradik. Agak aneh orang tua ini. Bugis banget. Gimana? Dibilang aneh marah apa Bugis banget. Dibilang aneh bapaknya marah ini. Oke. Kita bakal lanjut ke video yang pertama. Dan jangan lupa juga sebelum kita mulai tolonglah subscribe dulu ya kan. Biar enggak ada slack di antara kita. Like, comment dan share. Boleh enggak kita? Kita lebih semangat. Mau lu ngomong enter anjing di banget bebas. Oke, langsung aja video yang pertama. Oh, kasih semua di CS if you be my kawaii girlfriend. Yes. Macam itu anjing. Enggak, gantengan itu loh gini ini. Bisa enggak kalau untuk ibu tuh khusus cewek aja gitu. Kalau cowok geli anjing. Bener. Tuh, admin bawakan ke RSG terdekat anjing. Ini dari komentar dari Ade nih ya. Tolong segera kita pandangin kan. Ade gue nangis lihat ini. Iya anjing. Ade gue nangis lihat ini. Lu boleh ibu, cuma jangan menampilkan diri lah. Anjing. Tolong kami. Saya bikinlah undang-undang untuk bapak-bapak menteri nih. Untuk para wibu dilarang keras bagi para jantan gitu. Geli ya nih. Sisi gelap Krishna. Apa? Dendam. Itu ngapain dia? Harusnya ini. Sisi gelap Krishna. Bangsa ini. Maaf ya yang cehetnya enggak gua balas. Gua bukan kayak dulu lagi gua udah cuek. Gua bukan Arif yang dulu lagi. Arif ini Arif Lurah Satu. Oh Arif. Alarmnya langsung dari Tuhan. Gila panas anjing. Cahaya ilahi coba. Gak lebih. Berarti kalau siang lo harga memang
harga BBM sangat terjangkau, hanya 5.000 per watt. Masuk terus. Terwakilkan gaya-gayaan pasir anjing zoom awalnya ya ini hanya mengambil cerita Stalin tetapi ia malah dianggap ditangkap polisi ya admin typo gampang ditangkap polisi ternyata ini penyebabnya. Tali gimana tali kamu nyuri kambing kok bilang tali? Tali pak, tolong bikin. Ya tali gak ada kambingnya. Iya. Kita tarik kurangin pun kambingnya pak. Itu namanya nyuri kambing, bukan nyuri tali. Iya. Tali gimana tali kamu nyuri kambing kok bilang tali? Tali gimana tali kamu nyuri kambing kok bilang tali? Tali pak. Oh, dia nyuri tali. Nggak, dia ini ngambil tali gitu kan ada tali. Iya, dia nyuri tali, nyuri tali doang pak gitu. Tapi ngikut kambing. Betul juga kan dia ngambil tali. Murid Rocky Gerung, anjing. Murid Rocky Gerung. Betul, betul sih. Gerung bela diri ini. Ya enggak salah sih. Cuman ya tetap karena kambing yang ikut jadinya pencuri kambing dan tali. Goblok. Lama gue dari Taiwan, gue tuh gak pernah godain cowok atau genitin cowok. Sampai amin. Kau kecil nak gentar apa? Yo, apa yang dah tercium? Apa yang dah tercium? Apa yang menunggu kalau kau mengunjak? Sampai amin. Oh, betul sih bang. Dia mahal bang. ₹50 di Taiwan tu berapa? ₹50 di Taiwan berapa? Kan mahal. Rupiah, apa ya? Taiwan apa ya? Dolar Taiwan? Dolar Taiwan, bukan gitu. Kayak anjing, sampe amin goblok. Sampe umur sana. Mas, 50, sampe amin. Anjing, 50. Masalah segiri kan? Apa? Buka satu su. Siapa? Saya. Siapa? Cang? Ay, lempain yang gitu. Putusin lah, jangan yang lain. Dia rasa sampe ngapus. Aduh. Foto di. Udah, nanti dulu ya. Curhatnya nanti dulu ya. Curhatnya nanti dulu ya, abang bikin konten dulu. Tidak tahu gue. Bodoh amat lah. Masuk lah. Kira nangis aja. Masuk apa yang masuk? Corolla. 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 Oh ya, kami tae, tae. Di remik sama Wak Saman. Saman. Wah, masih bikin ini ya sih. Dia apa? Tenda-tenda atap lah. Atap rumah. Atap rumah yang dijambek apa? Ya atap, itu namanya atap. Iya, tapi daunnya bangsat. Daun nipa. Bukan kumenola. Ini masuk muter. Cintai aku buat babi apa nih? Tetapi lihat dulu kayu. Wih, itu suaranya nih. Diriku karena engkau dan aku sungguh jauh berbeda. Kau orang kaya, aku orang kaku. Cengkok es. Wih, lanjut. Pikir-pikirlah. Mirip Alija. Pak Lija yang tukang bikin atap juga. Orang tak punya tapi HP-nya jernih. Enggak. Hah? Sumpah gitu. Alah, kira kucing itu. Aku minta. Double lagi muncul. Apa tuh? Itu kucing anjing. Kucing, kucing apa anjing? Iya, kucing. Maksud kucing. Kucing. Kucing kampret. Kucing mah kampret, kucing. Gitu. Siapa itu? Kenapa dia buka? Udah pede pun mau ngasih makan anjing. Kayak mau pulang ke rumah, si gobab.
Gobam ya? Bam? Gobam putih loh. Mulai gobam main anjing. Gobam biar gitu-gitu punya klub bola. Gobam gak sih? Gobam gak salah, gue nanya sih. Tadi setengah ya? Tadi yang kelahar ya? Pak Boros main lagi. Ini karaoke. Ini jatuh sakit loh Pak. Nah, itu kalau jatuh kalau plat E, plat E dari daerah mana sih? Dia tahu ya kalau kita B dari Jakarta B. Iya, dari daerah Pulau Jawa. Oh, E. Komen guys, E dari daerah mana sih dia? Bapak ini beda Pak sama ontel, Pak. Bikin sama kayak ontel anjing. Udah proper air. Slepe. Kan. Pakai Erik malah udik. Ini gak malah ngetan. Oh iya, anjing. Mak gak ngetan. Maknya maknya itu. Bang Abdi. Bukan aku bilang mak. Daddy. Anjing lagi dipukul. Pasien berikutnya silakan masuk. Ini ayo masuk saya obatin. Mirip bener Bang Abdi ya gue. Bang Abdi. Cuma bedanya dia ada bebok ini. Pino dari komentar Pino Erlangga. Pasiennya lagi antri di belakang keringan dingin anjing. Iya anjing. Padahal teman ini. Coba perhatikan mobil. Tergantung benturannya kayak mana. Gak ada yang mau nolongin. Tiang nyibur ke parit itu, kelihatannya si tante mulai bingung mencari pertolongan. Dan saya emang sengaja gak mau nolongin mobil tante itu. Bukannya saya gak mau nolongin, tapi mobil saya juga lebih parah dari tante itu. Coba perhatikan mobil. Kok mesti begitu? Iya. Gimana mau nolongin bangsat kalau cuma sama-sama kena masalah? Enggak sih guys, maksudnya tuh cewek kalau ditolongin dia lupa diri bangsat. Betul, betul, gak usah ditolong guys. Cewek bener anjing. Sorry ya, aku sukanya sama cowok yang stylenya kayak anak Bandung. Anjay, baru Daks Bandung bos. Woi jadi ini style anak Bandung nih. Circle Bimo nih, Bimo pipik-pipik. Katarsis. Ini bapak-bapak yang di awal tadi kan? Baru dari Bandung cok. Yang pakai cemokat. Well. Oh iya. Sama. Well, pinjol plate. Bocil udah punya KTP lo boleh. Masih mau bocil nggak bocil lo guys ya, itu bukan bocil guys. Di bawah gemerlap lampu diskotik. Kurang ini, potongnya lehernya nggak guna. Cantiknya bejen. Biji Batam. Ini tengah malam. Lumbang dulu. Ini kalau udah HP udah ngedrop nih biasanya. Apa nih? Ini 8. Ini gede nih soal. Patut babang. Hahaha. 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 Hahaha.
sarung ini. Gak jadi juga, enggak. Pusul ini. Betapa. Es ribet kan sih. Itek ini, itek ini. Bang, buat lu ya bang yang menjaga. Gak salah. Ya, buat lu yang menjaga kan siapa tahu dia ngetes dulu pas nggak pantatnya tuh itu. Enak pun harus buka celana nih. Ini boleh saran nih. Saran dulu kebanyakan ngetes tempat tidur langsung kloset. Buang tai anjing. Ninggalin tai, keluar dari toko ninggalin tai. Kok itu tiru? Jauh ya. Itu masa pake. Hah? Alat tepos bener pantet. Saya sih pakai busa lagi biar tembem ini. Biar gemoy. Lahir lah. Lahir lah. Lahir ya guys. Cewek cowok nangis. Aku tuh kan serem gitu. Serem sumpah bener. Setan makan lubang pantat. Enggak kemasukan anu setan pantat. Jadi kan di pantat ngejar. Sana lagi gak asik bener temen gue satu tuh anjing. Oh, cuma perkara makan. Iyo. Makan apa sih? Gara-gara aku makan tadi. Apa lo perkara itu? Brownies ya? Bukan brownies, aku tadi pengen makan ancur. Aku nyanyi imun dia tidak kenal lidah. Gara lucu anjing, gara-gara makan brownies temen gue. Browniesnya bikinan cewek lain. Dan dia marah anjing, goblok. Jangan lebih gini. Udah pacar sama jantan aja lah. Aku kenal lidah kan deh. Cuman perkara makan brownies. Kan dari awal dah jangan nang, jangan nanti gua kru nih bikin story. Cuma perkara makan brownies yang bikin browniesnya cewek lain gitu. Ceweknya mana anjing? Aku kenal lidah. Oke, dengan ini gua tutup. Sekian dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Tolong subscribe dan juga share, like dan bantu kami untuk membesarkan channel ini supaya ekonomi kami berkembang. Biar bantu temen gua biar bisa beli brownies dari ceweknya ini buat modal cewek bikin brownies juga ini. Padahal berduit ceweknya berduit aja nih, ceweknya batang belian juga. Oke, see you next time, bye bye.